Dinas Pekerjaan Umum PU Kota Bandar Lampung akan memperbaiki 200 jalan lingkungan dan kota yang rusak di sejumlah kecamatan di Kota Bandar Lampung. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Iwan Gunawan mengatakan pengerjaan perbaikan akan dilakukan apabila ruas jalan telah mengalami kerusakan lebih dari 40%. Menurut Iwan, pada tahun ini kurang lebih sebanyak 200 jalan lingkungan dan kota yang tersebar di 20 kecamatan akan diperbaiki. Proses perbaikan jalan tersebut rencananya akan menghabiskan anggaran hingga 100 miliar rupiah. Nah, sekarang bisa dilihat, sebagian sedang lagi tender. Tender, kemudian yang sedang pembuatan kontrak dan sedang tender. Itu termasuk proyek tambal sulam juga ya Pak ya, untuk perbaikan jalan itu ya? Berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik, LPSE 200 jalan lingkungan maupun kota tersebut sudah terdaftar dan sebagian telah dalam proses pembuatan kontrak. Ilham Diskursus Network melaporkan.